Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Harga Mas Goblok. Halo pemirsa. Cuma aku pemanasan kayak nih. Ini blaus. Ya, kengko ceritane aku arep nekani pengajiane Mas Dimas Zainal karo Mbak Endah Rawan ngene pagi yo. Aku siap-siap engko arep nyepak no jajan idik jojo jenengi bucah sakmono. Bukan iki aku terus alasan anak terus ngonten ku gak berkualitas ya, mohon maaf nek sekirane memang progresnya urung bener-bener sempurna, tak lebih baik lagi ke depannya ya pemirsa. Ya piye neh wong mau jenis rumah tangan ku du muter dulu ya, sepertinya yus iso melaksanak no ngono iku salah. Emang cerai terai yuk ada tradisinya seperti itu, justru malah kumpul yuk malah untuk pahala akeh kan emang pak poso. Nuku memang ngano seneng ngomong ngano seneng musola nih sing keluarga nih meni sing wis meninggal kui momen wong tua nih pemertuannya kadang memang nong mambek tahlilan terus ngeras tahlilan terus konek penutupan poso kadang dunung musola kabe kan kui seperti ini yuk sekemang tak cerita nih niate syafaate wis ngono wae. Pemirsa, wis iki aku tandang siap-siap. Iki mbah iki kok rada gak ono panas. Aku muni pagi siang asine iki menjelang siang. Wis kita siap-siap ya pemirsa. Tak siap-siap ngopeni jujur sik. Terus ngebokno klambi aku iku nek gak umbah-umbah. Mendino iku ngetungkrok iki aku gak nyaman ngono. Jadi engko nek sekirane saya budha tak lebok nang jero omah ngono ae pemirsa, dadi garing ngono. Oke pemirsa, pokoknya seperti apa engko suasana pengajian nih Pak Yayu Anwar Said dan teman-teman nih dan hadro seperti apa, yus engko pantengin terus seperti apa. Oke. Mae entuk ku Mbak Widi alhamdulillah apik. Gana ana tamu puantes ki mertamu nang kene. Makasih ya Mbak Widi, rezekine lancar. Ki tante dene dadi panitia pemirsa, aku ndelok engko ae. Berjumatan kok. Oke. Mak lahan parkir pemirsa mulane digawe ini ki pemuda-pemuda nih. Ku iku. Panggunge wis dadi. Ayo engko berjumatan. Engko parkirnya kebuak iki engko nang kene Titania. Kebak. Ya omawan pijet omawan. Tante Deni dadi panitia pemirsa. Kan yo tetep warga sekitare sing dijaluk tulung. Manusia dadi tukang parkire panitiane rewangi mak yo rewang pemirsa. Aku ndelok engko. Sudah siap sing panitia dongo baju putih-putih. Iki ngenteni, ngenteni siapa Mbak Kayla? Ngenteni keluarga. Ngenteni keluarga nih. Bisa tuh ganti baju main bareng. Iya. Udah pemirsa, yuk kita berangkat yuk. Iki Mbah, Mbah Ru yuk udah. Tante Dini yuk udah. Yuk yuk, berangkat berangkat. Anak Dek Kayla, Dek Vera. Wes baru wes siap. Siap. Yuk siap, berangkat. Siap. Siap, siap guys. Loh, Mbah Kemi di Mbah Kemi. Mbah Kemi masih pakai kucing guys. Yo. Oh, gimana pemirsa? Siap-siap. Siap. Semua yo pemirsa. Bo, baju putih yang panitia ambek rewangi. Duh, dah pemirsa. Halo pemirsa. Lagi uang itu nganu golek gon iki iki panitia panitia itu bagi lo jajan aku nganu pemirsa ngopeni bocil cara mana ya wong ato seti dianu kan yang cedak cedak aku dia nak cilik kayak songe wangi anakku ki nah anakku ki turu tak gendong bik nonton. Oh,
Pecinta guru kita di Haji Anwar Zahid, tolong ini dikasih jalan, jadi ibu-ibu yang ada di sini bisa berada di bawah pohon jati. Sekali lagi, tolong dikasih jalan untuk beliau nanti. Ini sayangku. Halo. Bapak ibu, ibu-ibu ini yang ada di jalan ini, mohon dengan hormat untuk sekali lagi ibu-ibu mohon dengan hormat agar ditertibkan oleh mas-mas dancer. Allahi wa barokatuh. Hu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allah gaulah syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina muhammad ibni abdillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Al-Muharram Bapak Kiai Haji Anwar Said beserta rombongan dari Kanur Bojonegoro ing wedal menika dalam perjalanan. Para ulama, para kiai, para sepuh, para pinisepuh, para adisepuh ingkang tansah pikantuk kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Sehat, mugi-mugi wal afiat. Saged ngrawuhi acaranipun syukuran teng rumah Ibu Gamis lan bapak niko sing lucu diinget oleh urung ngomongnya wis udah buyu ya ya buyu kafe wargane ganti keadaan sehat walafiat sekali lagi lahir dan batin. Selawat salam monggo kita sedoyo aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedoyo tunggu sapatipun di hari yang mulia kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas nggih, sumuk. Walaupun panas, sumuk, tetap sing semangat nggih, salamnya kula ulang. Sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun nggih. Yang saya hormati Pak Lurah Mulyorejo, yang saya hormati Bapak Forkopimda, jadi Pak Dakamil diwakili oleh Pak sampai lali Pak. Dari Polsek ya, diwakili oleh Pak Budi. Kemudian yang saya hormati juga tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di kawasan Mulyorejo, sedoyo jamaah yang berbahagia. Walaupunnya kita semua bersyukur di siang ini jenengan wis keroyo-royo dari rumah datang ke rumah Mak Damis untuk mendoakan keluarga Mas Dimas, mendoakan keluarga Mak Damis dan Pak Kus Yati nggih. Terus boten. Oh, tidak salah. Nggih, semoga aja keluarga Mas Dimas sama wal. Gini kok berkah lalu, seminggu yang lalu saya pikantuk tugas untuk nanti dampingi ngancani Pak Lurah beserta seluruh masyarakat di sekitar Kecamatan Cepu mengemban amanah menjadi camat Cepu. Nama saya, nama lengkapnya komplit itu Endah Ekawati. Tapi jenengan cukup manggil
Eka atau Eca? Bisa Mbak, bisa Bu. Monggo. Saya tidak terlalu formal. Sing penting jenengan sepi kira-kira yang jadi gerjete cepu sekarang, posisi sekarang kita siap untuk maju lebih baik lagi. Sesepuh ingkang kita taklimi pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya Pak Camat ingkang minulya sohibi da'wah sohibil hajah soh keluarga khususipun mantan kekalih Dimas Zainal melawan Mas sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan, kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah di tempat yang sangat nyelempet ini, tempat yang sangat dongsong-dongsong dalam keadaan sehat walafiat.
kula pengen damel perjanjian riyen kalih jenengan sedaya jamaah. Pokok nek dijak ngaji kok tertib, anteng, bisa dikondisikan, enak diajak ngaji, insya Allah kula ngajine rodok dangu. Tapi nek jamaah mboten tertib, enggak bisa dikondisikan, umat rame dewe-dewe, kula nyuwun ngapunten mboten saged ngaji dangu-dangu. Mungkin lek ngajine kula mboten suwe ojo nyalahne kula. Kan aku tergantung kamu sayang. Kalau kamu tertib bisa dikondisikan enak diajak ngaji, kula ngajine suwe. Tapi lek jenengan jamaah mboten tertib, mboten sak. Sapa wong urip sing pengen susah? Sapa wong urip sing pengen sengsara? Kabeh wong hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Ten mriki nggih tasik ngangge hayya 'alal falah to nggih? Nggih. Mbok menawa beras larang kursi ganti. Niku maknane ayo bahagia. Sampai Allah pesen la takhaf wa la tahzan. Uripe ora entuk wedi-wedi, ra entuk susah. Susahi kuloro. Mulane akeh wong ora sehat, akeh wong gering-geringen mergo atine lara, pikirane kenging napa bahagia kok wajib. Wong iku nek bahagia tandane lakone apik. Wong sing bahagia niku wong sing uripe bener, lakone apik. Wong susah niku wong sing uripe salah, lakone elek. Mangkane kula niku cocok wonten lagu anak-anak niku. Buat apa susah, buat apa susah itu ada gunanya. Cocok di sini, di sana, di fit dunia hasanah wa fil akhirati wa qina azaban. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Sik baleni sing rame lo gampang urusane, gampang usahane, gampang golek utangan. Kok emoh koma sing diutangi lali ora nagih. Oh malah amin. Ayo melok nyanyi kabeh di sini. Lalalala ra ono artine. Wong Islam ya diganti sing agamis. Allah Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sae to? Ayo baleni di sini, di sana. Anu pemirsa, panitiane iki Dik Jojo urek ajak mulai, ayo nih mulai sandalem di ayo ayo Adik. Yo pemirsa, anakku purek sumu yo tak kipasi tapi ki wontengane aku didempet wong papat dadi usek-usekan. Anakku purek nangis. Sakjane aku yo pengen nonton full, tapi yo walah pemirsa sendiri iku live streaming juga kok. Ya iki kan versiku. Ana kesempatan kok ndelala yo tonggone lek damis yo ndelok yo pemirsa. Tonggone maratuwa. Ya wis iki mang seperti apa keseruane Pak Kyai Anwar Sahid hadir cara monone diundang lek damis. Syukuran nekane Mas Dimas Zainal Arifin karo Mbak Endah Ratih. Yus kuwi mang. Mae, Tante Deni, Mbah Ru, Mbah Kemi, Bude Isma kuwi dadi panitia. Yo tugas sing koyo nganti bar ya pemirsa. Aku ki wong monco cara mono niki wong Kapuan, tamu ndelok ngono ceritane. Memang lek damis iki njaluk tulung tangga cedhak iki wetengene ana sing masak, ana sing bagekno jajan, yo pokoke ana sing dadi panitia barang.
Is. Anakku, daripada tangisan kok kameraku goyang-goyang ae ya wis tak lereni, wis ngalah. bukan terus tanggu alasan mbak kapan dua anak cilik terus gua alasan ngontene setengah-setengah ya gak ngono. Ya wis nek kan iso no live streaming juga nang kontenin Mas Dimas Dewi, dadi kan ya pemirsa mesti puas sekali seperti apa susunan acarane iki kan versi aku, versi penontonnya ya pemirsa. Alhamdulillah melu untuk syafaate Pak Kiai Anwar Zahid, muga-muga ya wis ketularan rezekine lancar, arep poso ya pemirsa. Yes, terima kasih nang kontenku. Pokoke aja lali lek masapel keluarga Mas Gopem, aja lali bersyukur ben aku fone ana kelakone mbek kanyu sepuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.